kita ada kita punya polisi lah. Kita tak dilanggar kontrak. Saya faham, tapi awak berkawan-kawan. Kita semua pernah pandang rendah dan tak percaya diri sendiri. Momen tu rasa macam dah penghujung segalanya. Kadang-kadang tu rasa sedih, down, macam dah tak ada harapan. Somehow, kita nampak ada secebis kekuatan untuk teruskan. Jadi, kita teruskan sampai satu tahap yang diri sendiri pun tak percaya kita dah sampai sejauh ni. Sekarang ni, kita lawan something yang lagi besar daripada menang atau kalah. Iaitu diri kita yang semalam. Kita berjaya kembali dari yang mustahil. Sebelum dari tak ada harapan ke mimpi yang jadi realiti. Tapi apa yang kita belajar dalam hidup ni, jatuh macam mana pun kita, tak ada apa yang terlalu jauh untuk kita bangkit semula. Welcome back to my vlog. Nama saya Azam. Dan kepada siapa yang tengok akunya ni, saya ingat lah mak macam mana eh. Cerita dia, hari ni we are about to pull a biggest birthday party ever in Malaysia. Tak adalah besar mana. Simple-simple je. Tapi okay, macam ni cerita dia. Hari tu kawan aku nama dia Lat, dia ada buat, tak adalah prank, tapi kau tahu dia buat balloon apa benda semua dekat Daus punya birthday party last month. So hari ni adalah birthday Lat. Kita orang nak kenakan dia balik. Aku nak kena pergi beli macam birthday girl macam tu lah dekat dia. Lepas tu Daus dah ada buat something. Uish, dah hujan lah weh. Sebelum aku mulakan vlog aku, aku nak throwback sikit yang hari tu macam mana birthday Daus. Happy birthday baby Firdaus yang ke-33. Hari ni kita nak sambut birthday Firdaus, abang Firdaus, bersama Asfa, Isaac. Asfa Kitty Coach. Aku tak tahu. Kemir. Ami tengah masak dekat belakang. Tunjuk sikit lah Ami masak apa dekat belakang. Ami, kita dah nak tiup lilin ni. Sekejap. Ni Ami masak daging. Sabar, kena panas. Oh, belum lagi. Ini dia punya ayam. 2 jam. Ini dia punya masak lemak. Nah, dah letak kat aku. Ucapan. Bila akan tamatkan zaman bujang. Daus malu lah. Daus dia malu dekat depan kamera. Nak jumpa awek ke dalam clubhouse? Satu patah kekataan ni. Terima kasih. Buat Amin buat. Aku yang pasang tadi. Dia kursi lagi dah. Lat dah lapar gila dah. Lagu apa tuan yang gini? Happy birthday ke? Dia dah pening kan tu. Dia dah pening. Aku nak cakap apa ni depan kamera. Mati lah aku. Eh, aku lupa nak tunjuk kek dia. Ni kek Lotus Biscoff tu. Cheese. Eh, apa? Biscoff cheesecake. Dengar tu Lat. Sorry. Jangan main beli je. Aku beli je weh. Baby Phil Daus ni aku tak tahan tu. Daus balik-balik rumah. Halo bab. Balik-balik rumah. Sampai. Wow. Ini aku tak sabar nak rasa ni. Tiada hari aku tengok orang makan ni. Sedap lah. Kita main je lah. Ni hari-hari. Happy birthday to you. Sweet lah. Ini adalah konten kalau birthday party laki ya. Apa yang kita buat korang mesti tertanya-tanya. So this is what we do. Kita ambil pemberat. Okay, Lat, come on Lat. Boleh, silakan. 88 atau 89. Berapa? 88.1. Turun ni. Tak, dia back to day one dia dulu. Wah, 70 hari di skipping. Macam nak bijak tak reti gua. Bijak je. Oh my god. Esok tanya. Oh my god. Ha, itu semua puasa. Oh, 70 lebih. Eh, bapak ringan ni. Wuih, 93. Menang dua. Tak sesi aku masak hari ni. Wuih, bawah. Aku 73. Paling ringan hari tu. Okay, 78. 76. 77. Kali 75. 80. Wuih. 75.9. Okay lah, kalau nak 9 sebab makan tadi 75. Benar. Aku tak naik banyak lah. Dari 73 naik 2 kilo je. Yang mana aku ekor kau? Sebelum ni berapa? 90. Yang paling ringan yang kau buat video New Year tu? 100. 95 ke 96? Wah, tiba. Benar.
23. Aku 73 tu ingat lah. 71. Boring. Sekarang ni aku dekat kedai belakang rumah aku. Aku mission nak cari ni apa ah. Kalau boleh aku nak yang dia tulis birthday girl. Macam ada punya. Haa, happy birthday. Ni yang warna pink macam cantik je untuk lad. Berapa lah umur dia? Aku pun tak ingat lah. 2 tahun lah lad. Betul. Alright, kau kenakan orang itu kan. Hari ni kau kena balik padan muka kau. Harga event spend yang aku book ni adalah RM5,000. Tapi apa yang mahal adalah makanan dia. Makanan dia nak dekat RM10,000. Dah ada orang sampai belum? Kau. Oi. Haa, weh. Awalnya. Kau bangun kau apa? Tak, aku tengah kemah rumah. Tengoklah aku tengah pasal biggest apa. Biggest birthday yang... Wow. Tak, tengah pasal apa hilang. Sebab kita memang dah setting biggest birthday party ever. Almost RM20,000 dah spent. Siut lah. Dah sampai RM20,000 ke belum? RM25 dah. Rumah aku tengah pasal empat lah. Bagi aku kemas. So, sekarang cleaning fish kita dah bayar. Tapi dia tak kemas lagi. So, kejap lagi dia akan datang kemas. Kita ada... Asal aku pegang remote. Asal betul nak buka. Tapi ketupat dia stylo gila kau tengok. So guys, kita ada baju dah ready untuk lat. Warna pink pula tu. Warna bodoh lah. Cak. Aduh. Keluar bodoh. Sekejap, sabar. Aku ambil gambar. Aku nice. Oh, keluar situ. Aha. Okay. Ngam tu. Ngam. Abang dengar bang. Aku ada satu soalan lah. Balon tu rotate yang bulan lepas kau punya balon. Dia recycle ya. Okay, right now kita semua dah ready. Dah dah ada Isaac Osman. Peace. Aku pun dah ready baju warna pink aku. Ah, dah sampai ya? Buk, langgar buk. Nyanyi. Pakai topi. Semua pakai topi. Lagu. Jak. Buka lagu ni. Lagu bedi. Kek tak nak ni. Buka ke? Tak nak buka kek ke? Tak payah. Okay. Mana lagu ni? One, go. Ketibaan. Aku beli. 2 tahun nak cucuk ni sebelah. Sini eh. Okey. 2 tahun. Tengok. Sama. Kalau tengok ni. Nak tengok masakan Amin yang RM10,000 tak silap aku dia spend. Juta. Roasted pumpkin. Ni ambil gelung jap. Ni apa? Oh ni dia nak buat mashed potato aku rasa. Birthday baby boy. Thank you. Kepada yang berusaha untuk buat prop macam ni. Jangan, kau cakap je aku zoom kat sini. Lari ke? Kita akan prank. Kita nak prank bila dia cakap kuat-kuat. Kita nak prank dia. Siapa? Kenapa? Saya nak tahu. Tak ada sebab kita orang tengah celebrate birthday. Hari ni birthday dia. Oh, ya. Yeah. So macam... Tak apa. Sampai video ni. Lama sangat ni kau pernah. Aku pernah. Ambil satu.
Kau spray. Kau spray atas yang ni. Tak tentu macam mana. Cuba tengok sikit macam ni. Cuba sini. Maksudnya kita ada kontrak. Saya faham, tapi awak bukan orang pertama yang datang macam ni kat saya. And saya pun tak tahu macam mana awak hidup kepala mak rumah ni. Nangis macam mana pun, awak datang akan macam mana pun. Kita ada kontrak. Kita tak hilangkan kontrak. Sedap ni lah, kita makan dua lah. Lama betul dah marah. Dah lah, tak hilang marah-marah. Dah dah, prank je, prank je. Okay, tak apa. Last saya minta. Saya tak minta video, saya tak minta apa. Cuba rasa saya punya produk and then tengok apa penambahbaikan yang abang boleh buat. Saya takkan ambil free, saya boleh beli. Tu skrip tak pakai sekali. Script last, tu skrip. Isaac buat skrip. Bukan aku, Isaac. Aku tak pesan. Kau jahat dengan Isaac ni? Nanti dia akan ambil dia punya produk tu. Produk dia tu, okay? Oh, kali ni birthday dia yang buat Daus dengan Isaac. So, aku tak bersalah lah. Like. Aku tak faham tu? Ambil beduit aku ya. Ambil beduit ni. Faham tu? Sudi? Sudi diam. Ming, nak cakap sorok. Jangan bagi dia nampak. Kita pergi sini. Bisa prank, bisa prank. Happy birthday. A pretty girl. Okay, so hari ni kita buat dua garlic herb roasted chicken. Okay. Dengan kita punya wedges kat sini. Wedges ni aku buat bean sauce sendiri kat sini. Ni roasted wedges. Ni aku punya signature brown sauce, bukan kuah sate eh. Wish untuk orang yang berpakat malam ni. Bukan aku. Aku akan balas dendam. Amin. Amin. Moga inilah. So kita capai lah. Orang tu dah gangster gila. Datang-datang tengok muka baby. Habis dah vlog. Bye-bye. Ya ke? Ha. Entahlah.